Mitsubishi Rembang PT Sunstar Motor. Hari ini tanggal 4 hari Kamis Mei ya 2023. Hari ini kita ada servis Euro 4 ini ya. Euro 4 ini kita lihat servisnya ini kilometernya berapa ini ya. Ini kalau nggak salah tadi ada keluhan check engine nyala ini. Oke, kita on, jangan lupa netral. Oh, ini 28.700. Filter solarnya masih aman karena check engine-nya nggak nyala ini. Biasanya kalau Euro 4 yang suka minum solar itu check engine-nya sering nyala, sering-seringlah bersihkan filter solarnya atau ganti ya, biar mesin Anda itu aman. Ada keluhan apa ini Mas Sony? Cuma servis ringan saja. Servis ringan, ganti sama oli. Tadi tak cek AC-nya nggak dingin. AC-nya nggak dingin? Mungkin filter AC ini buntu, kotor. Biasanya yang terjadi di expander itu seperti itu. Tapi kompresornya bisa on off ya. Tapi sini kan dingin ini. Ini AC-nya dingin ini. Selangnya macamnya bisa sampai dingin. Ini ada Mitsubishi Triton 4D56. Wah, ini sudah full modifikasi ini. Filter solarnya, selang-selangnya sudah diganti nih. Intake manifoldnya, salurannya yang tadinya ini model selang sudah diganti pipa. Ini mau lepas apa ini Mas Ferdi? Lepas selang filter solar kembali. Oh, mau dipurging. Tapi nunggu akinya baru dicas. Tekor aki nih. Nah, enggak tahu, tapi customer-nya minta gitu. Oh, itu malah ini yang kelihatannya yang ditutup bagian salur pembuangan ya. Ini bukan EGR-nya malah ya. Bukan EGR-nya. Malah saluran dari EGR cooler menuju ke intake manifold yang ditutup ini teman-teman. Tuh, pakai yang warna hijau-hijau Tosca dia. Ya. Ada keluarnya ini tadi Mas Ferdi. Keluarnya enggak ada, tapi tadi sempat di selangnya udah pecah. Bocor. Ya, terus kita lem pakai karet. Oh, ini yang sering terjadi ya. Jadi sering terjadi selangnya itu pecah karena kena oli ya. Oli blowby gas itu ini masuk ke intake manifold ke turbo, selangnya enggak kuat akhirnya lama-kelamaan itu selangnya blonyok. Tapi aman ya, Fer. Check engine-nya enggak nyala ya. Nah, ini ada Triton. Ganti oli dan servis. Brick VCA. Ini masih proses servis. Estimasi selesai nanti kurang lebih setengah tiga. Ya, kita estimasikan ke pelanggan ke mobilnya nanti selesai setengah tiga. Kocak. Nah, ini pemeriksaan laker ya. Laker roda kanan ini kocak ini ya. Karena jalan jelek, yuk kita servisikan ke Mitsubishi Rembang. Kita periksa kaki-kaki, rem, laker, mobil Anda. Ceknya gratis. Nanti kalau sekalian servis plus ganti spare part-nya ada jasa biaya pembongkarannya. Servis rutin untuk perawatan ganti oli dan filternya ya. Jangan lupa pakainya yang genuine part dari Mitsubishi Fuso. Nah, pala putih kemarin masih proses perbaikan kelistrikan. Nah, ini yang L300 Euro 4. Ini ada keluarnya apa nih Mas Dika? Cek engine nyala sama intercooler bocor pakai rembes Pak. Cek engine nyala sama intercooler bocor. Cek engine nyala biasanya kalau mobil L300 seperti ini itu biasanya banyak terjadi karena filter solarnya kotor ya. Jadi kalau filter solar seperti ini, mobilnya sudah common rail, pakainya minumnya solar ya, biasanya filter solarnya itu memang cepat kotor. Nah, jadi Anda harus rutin membersihkannya. Apalagi mobil ini itu kilometernya sudah banyak sekali ya.
120.548. Wah, mobil capek ya, biasa, mobil kerja, mobil omprengan. Jangan lupa, yang penting kalau mobilnya lama sering digunakan untuk mobil common rail, biar mesin Anda itu awet, selalu ganti oli mesinnya secara rutin setiap 5.000 km. Oli yang berkualitas menggunakannya, jangan lupa sering membersihkan filter udara, kemudian sering membersihkan filter solarnya ya, atau juga seringlah diganti. Diketika ganti oli, ganti filter oli, sekalian ganti filter solarnya biar mobilnya nyampet. Nah, ini sudah mau ketahuan. Kita cek, biasanya itu filter solar ya. Nah, ini malah bukan filter solarnya, ternyata dari VGT system low pressure ya, beda lagi nih teman-teman ya. Jadi cek engine ini nyala. Kalau VGT ini kan modelnya dia turbonya itu VGT, jadi turbo untuk Mitsubishi L300 Euro 4 itu dia sudah VGT. Nah, ini ya, ini cek engine-nya nyala. Jadi waktu stasioner ini cek engine-nya nyala. Kita cek tadi VGT pressure low. Kalau VGT itu variabel geometric turbo. Jadi turbonya ini dia akan digerakkan sama apa ini? Kevakuman dari selang ini, selang vakum. Dia ada sebuah solenoid untuk mengaktifkan vakumnya. Nah, nanti kita cek ya teman-teman ya, dari apanya gitu. Ini juga ada Euro 4, tapi ini Euro 4 nya masih servis gratis ya. Nah, kilometernya ini baru berapa ini, kita cek deh Mas Bu. Baru 19.000. oh, sudah enggak servis gratis, servis ringan ya, servis ganti oli mesin. Nah, jadi kalau Anda yang terutama mobil-mobil L300 ini kan kilometernya sudah pada tinggi-tinggi ya. Nah, kalau Anda nggak rajin kerawat, nggak rajin memperbaiki, nggak rajin ganti oli dan scan injeksi, dan nanti trouble-trouble yang muncul itu akan banyak, membuat mobil Anda nanti malah servisnya biayanya lebih tinggi. Oke, jangan lupa servisnya, jangan lupa tetap di PT Sunstar Motor Mitsubishi Rembang.